kali ini saya berada di stadion yang megah di Kabupaten Malang, yaitu Stadion Kanjuruhan, ya. Di mana kali ini akan kita lihat pertandingan antara kesebelasan Persema 23, yaitu jadi Persema 23 itu adalah kumpulan atau reuni yang di masanya dulu itu pernah berkumpul jadi satu, yaitu Persema 23. Di antaranya di sini sudah kita lihat ada Nanda Bagus, juga ada Jaya Teguh, ya. Banyak sekali di sini pemain yang masih aktif di liga, ada orang Jericho juga, dan lawannya di sana kalau kita lihat di jersey pakai merah itu adalah Red Soccer dari Kepanjen. Kalau di Persema adalah gabungan semua pemain yang pernah memperkuat Persema. Kita ikuti terus dan kita tonton Persema Pro versus Red Soccer Show sama Dok Greg FC. Oke, sekarang guys kita bincang-bincang dengan pemain yang lagi duduk di sini. Ini Persema, ya, Persema 23. Di mana kali ini pertandingan antara Red Soccer yang diadakan di Stadion Kanjuruhan. Saya duduk bersama. Nah, ini adalah Nanda Bagus. Dan Mas siapa sama? Mas Fajar, robot. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Ya, begitu. Mas Nanda, saya kepengen bincang-bincang sedikit ya. Asli Arek Malang, Mas. Asli Malang. Malang, Arek. Pernah juga dia memperkuat Arema juga yang kemarin terakhir di Mas Nanda. Satuan, PSM juga ya. Terus saya mau tanya tentang Persema ini, Mas. Persema ini tahun berapa, Mas Nanda? Waktu itu prestasi apa waktu Persema ini? Juara satu nasional. Juara satu nasional ya? Juara tiga. Luar biasa ini. Ada prestasi tersendiri di Persema. Yaitu bukan Januar. Bukan. Waktu itu kompetisi apa itu, Mas? Liga nasional ya? Liga nasional. Kelas umur. Termasuk yang orbit di Persema ini termasuk siapa? Angga, saya Teguh Angga, Harmoko, ada siapa lagi? Sudah itu ya, yang orbit. Siapa lagi? Ingat-ingat harus ingat. Oh, ya, lupa ya. Oke, jadi kayak gitu guys, ya. Ini adalah kumpulan pemain Persema. Ada Munhar benar juga ya, Munhar pernah Persiwa, Ayu Teguh pernah Timnas juga ya Persema, ya. Dan itu dan ini adalah teman-teman Arema ya, Mas. Ya, Arema kan tahun 2015 bersama Mas Salah Jalan ya. Terus ikuti aja konten kami di Blog Direct FC yang kumpulan pemain. We'll be right back.
Oke, dan oke, pertandingan sudah selesai antara kesebelasan Persema 23 berhadapan langsung dengan Red Soccer kedudukan 3-2 ya, itu dari pertandingan yang dengan di Stadion Kanjuruhan. Terus semangat, salam olahraga buat Dot Cilek FC.